اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم عليه. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jika anda mendengar salam saya, boleh komen waalaikumsalam. Okey, waalaikumsalam. Alhamdulillah maksudnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, maksudnya suara saya dengar jelas. Okey tak, dari segi suara, dari segi audio, video. Tadi ada, sebelum saya masuk tadi, sebelum saya bagi salam, ada tak dengar alunan qasidah? Ada, alhamdulillah. Maksudnya, alunan qasidah pun dengar jelas. Suara saya sekarang pun dengar jelas. Betul tak? Kalau betul, komen betul. Kalau B-E-T-O-I, betul. Tu orang Kedah tu. Penang, orang Pelih. Kalau komen betul, itu saya mahu utara. Betul, insyaAllah. Mistress Du, Nana. Panggil apa ni? Panggil Nana. Terima kasih banyak atas komen anda. Okay, ambil peluang sekarang ni. Tolong. Syekh live naik umrah betul. Ini kan orang utara ni. Ambil peluang sekarang ni, tolong sharekan live. Tolong viralkan live ni. Sebentar lagi kita akan bersama dengan guru kita, Ustaz Muhammad Nizam Muhammad Yafi Al-Banjari, dalam 30 minit menghayati khasidah. Kita sambung lagi daripada semalam punya. Tetapi kan, lepas last malam, admin adalah macam duk tengok-tengok balik lah last sebelum ni. Kalau ikutkan rangkap helaian bulu dah disyarahkan oleh Ustaz. Jadi maksudnya semalam dapatlah syarah kali kedua. Assalamualaikum Ustaz. Ahlan Ustaz. Okay, nampak tak? Ustaz dah sampai dah. Sempat juga kita sembang dia kan. Lepas tu kalau yang saya check juga semalam selepas rangkap helaian bulu tu, hidung baginda mancung pun kalau ikutkan dah disyarahkan pada episod yang ke-26. Jadi insyaAllah lagi kita tengok macam mana Ustaz nak ulang semula ataupun Ustaz nak teruskan pada rangkap yang seterusnya. Jadi kalau anda nak tengok semula, boleh tengok balik dekat YouTube. Alamak, aku sebut dah. Minta maaf, harap tak ada apa-apa. Episod yang ke-26 dan juga 27. Semalam saya dah upload episod yang ke-28 lah, yang semalam lah. Okay, sebelum kita teruskan, mari sama-sama kita hadirkan Al-Fatihah kepada guru kita,
Ustaz Muhammad Nizam Muhammad Ifiyah Ganjari naik kepada Sadah Syazuliah, Sadah Ja'fariyah, Sadah Idrisiyah, Sadah Badawiyah, naik kepada Sidi Abdul Salam Ibn Masyish dan bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Okey, seterusnya sebelum kita teruskan lagi, jom kita sama-sama perbetulkan niat. Rabbi bihubilin nabi wa alihi Allah Allah abdil hawa ya bi salihin niyati Allah Allah Rabbi bihubilin nabi wa alihi Allah Allah abdil hawa ya bi salihin niyati Allah Allah ربي بهوب للنبي وأصحابه الله الله أبدي الحوايا بصالح النيات الحمد لله. Okay, kita pun dah perbetulkan niat dan guru kita pun dah bersama dengan kita, jadi kita tak mau nak lengah-lengahkan masa lagi. Kepada anda semua yang memberi salam, tadi ustaz akan jawab salam. Okey, tapi saya kat sini. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kepada anda semua boleh komen. Suara so, saya dengar ada, suara so, ustaz dengar ada. Kalau kata dua-dua dengar, boleh komen. Dua-dua dengar ataupun komen saya Allah, saya ustaz. Allah dengar. Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dengar alhamdulillah. Okey, syukur alhamdulillah. Sebenarnya kita satu mic, hari ini kita dua mic. Alhamdulillah, sempat cari. Okey ustaz. Ya. Alhamdulillah ustaz, kita dah minta maaf dan sedikit gangguan. Okey. Ustaz, alhamdulillah sebenarnya kita ustaz dah syarahkan tentang helaian bulu baginda Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan jawab salam pada semua yang bagi salam dengan waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jom sama-sama kita bersalawat dahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga menambah semangat kita untuk mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat, iaitu bahwasanya moga Allah menghubungkan antara aku dengan roh baginda sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah menambahkan makrifah kepada aku, dan moga Allah taala menambahkan kecintaan buat baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Baiklah, alhamdulillah kita dah masuk live, jadi kita mula kira balik. Itu 10:30 lah. Jadi terlebih dahulu Ustaz nak bacakan doa khusus bagi setiap orang yang mungkin takut-takut selepas berdoa. Tanda syukur kepada setiap orang yang memberikan gift. Terima kasih banyak seperti mana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas wa lam yashkurillah. Ustaz panggil Syak Mai sebab saya nak buat ni untuk surah Kahfi. Okey. Terima kasih. Saya tak boleh tengok audio feed. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurin nas wa lam yashkurillah." Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, sesungguhnya dia tidak siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi syukur kepada manusia merupakan syukur kepada Allah. Demikianlah mencari jalan tawassul kepada manusia sebenarnya maksudnya adalah Allah. Jadi bukanlah satu benda yang syirik dan sebagainya. Lebih-lebih lagi wasilah yang besar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini lafaz terima kasih ustaz. Jazakumullahu khairal jazak.
Dan juga Ustaz mendoakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kau berilah ganjaran yang melipat ganda pada mereka semua yang memberi hadiah-hadiah berupa gift dan juga sebagainya. Dan rezekikanlah pada mereka daripada kecintaan buat Nabi SAW yang berlipat ganda. Allahumma amin. Okey. Kita boleh sambung dah nah, insyaAllah. Jadi semua Ustaz nak sambung pada hidung baginda Nabi SAW sikit lagi insyaAllah nah. Sama-sama. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Umpama pedang jago hidung baginda mancung, dipandang dari jauh kening seakan bersambung. Okey, baik. Jadi pada malam ini kita akan selami tentang syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hidung baginda sallallahu alaihi wasallam. Selalunya ya semua, kalau kita tengok mata sepek menarik, ni mata yang iris matanya luas macam Nabi yang salam, jauh lebih sempurna. Tang hidung pun kadang-kadang main peranan. Ada orang yang hidung dia kepek. Kan? Hidung kepek. Ada orang hidung dia kembang. Ada orang hidung dia ala-ala Arab. Jadi ada orang hidung naik ke skin jujur sikit. Macam-macam lah. Cara hidung yang berbeza-beza. Itu tanda subhanal khalaqul alim. Maha suci Allah dan bijaksananya Allah yang maha mengetahui pada setiap ciptaannya. Sehingga kan kalau kita tengok. Kan, tengok hidung kamu ni saling tak tumpah macam arwah ayah kamu. Contoh itu kan. Orang tengok tu, orang selalu teringat kepada arwah ayah. Maksudnya dia ada yang sebelumnya. Kalau orang tengok Yasmah sekarang contoh kan, orang kata lebih macam apa? Lebih macam mak ke lebih macam ayah? Selalu orang komen saya abang lah. Ayah semua jangan. Orang komen saya abang. Abang sama arwah ayah. Oh, muka abang macam arwah ayah. Jadi Yasmah tak sama dengan mak, tak sama dengan ayah. Dah check kat menalan betul. Bukan anak angkat. Bukan lah. Okay. Kok lah orang kata sagi anak angkat lah pula kan. Okay. Okay baik. Jadi selalunya wajah kita ni diumpamakan bagai siapa yang datang sebelum kita. Ayah kita dan sebagainya lah. Tiba-tiba boleh tak berlaku? Contoh kan, orang ni dia duduk di Indon. Tapi bila orang tengok-tengok, ya Allah, wajah kamu mirip Ustaz Nizam nak. Contoh kita. Dia pun tak kenal. Siapa dia Ustaz Nizam pun dia tak kenal. Contoh kan, boleh tak berlaku? Boleh tak? Boleh. Dia panggil pelanduk 3 sopan, tukar 7 sopan ikutlah. Tetapi bila Rasulullah SAW kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yaquluna ituhu lam ara qablahu mithlahu wala ba'dah. Iaitu apabila siapa yang menuruti pada setiap daripada juzuk-juzuk syama'in Nabi SAW, pastilah mereka akan menyatakan bahawasanya tidak ada seumpama Nabi yang salam, sama ada selepas pada kewafatan Nabi yang salam ataupun sebelum macam baginda sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia tulis ni? Nani kata ada berlaku Indun muka macam ustaz. Ya sudah, memang benar itu. Okey. Tak payahlah ustaz, apa ustaz tak apa. Tak berapa rasa bangga pun kalau abang muka macam pelakon. Habak lah macam muka Syed Omar Alawi Maliki ke. Syed Abah ke. Seronok juga kan. Tapi tak apalah. Cukup lah kan. Baik. Jadi. Allahumma salli ala Sayyidina. Angkat kening sikit. Okay baik. Jadi. Pelanduk 7 sopa ni. Mungkin tak ada istilah dia pada pandangan mata kita. Tapi. Ada macam ni. Ustaz bagi contoh ni. Ada yang orang perasan, kita tak perasan. Tak. Contoh jadinya. Saya kata, muka ya semua ni macam fulan bin fulan. Bagi ya. Ya ke? Pasal apa kita tanya ya ke? Pasal apa? Ya betul. Ya betul. Rasa macam dok pun kan? Betul ya? Rasa macam dok pun kan? Macam contoh kan, orang kata, Farhan tu sama muka macam Ustaz. Saya kata, ya ke? Kan? Ustaz ni rasa macam tak sama. Tapi macam mana Syekh Harap tu boleh silap dia bagi duit kat dia lebih?
Sebab dia ingat ni Syekh Muhammad Nizam. Dia bagi kan. Contoh. Maksudnya kawan tu pun terkeliru. Jadi ada juga yang kita perasan. Tapi orang lain tak perasan pun. Contoh macam. Ya semua pergi depan cermin. Pergi-pergi. Ya semua pun. Sikat-sikat rambut dia kata. Lepas tu ya semua panggil isteri kata. Ayah, ayah. Eh nampak abang macam ala-ala Iti Oshan kan? Macam Iti Oshan kan? Lepas tu kan? Isteri kita pun tengok macam mana? Tengok-tengok dia tengok atas. Macam Iti Oshan lah sangat. Dia kata gitu kan? Kan? Jadi, kerana apa? Kerana sebenarnya kita yang perasan. Itu orang panggil orang perasan. Orang lain tak perasan apa benda tu. Maka yang paling kuat adalah yang orang perasan yang kita tak perasan. Masuk-masuk, sila-sila. Maksudnya, orang lain perasan. Dia. Kau bagi Syak depan tu terus. Ustaz tengok muka tu yang nak buat terus. Maksudnya, yang paling kuatnya adalah semua orang perasan muka kita macam fulan bin fulan. Cuma kita yang tak perasan muka kita macam kawan tu. Clear? Boleh? Maka yang lemahnya adalah kita seorang yang perasan muka kita macam kawan tu. Orang lain kata, hang ni perasaan ya. Faham tak? Okay, baik. Jadi, poin dia saya nak sampaikan sini, bahawasanya Sayyidina Ali karamallahu wajah selalu parti bangsa Arab. Lagi-lagi bangsa Quraisy. Lepas tu, mai lagi orang masuk Islam lepas tu. Mai masuk Islam, mai pada Yaman, mai pada Syria, Bumi Syam ke dan sebagainya. Ramai sungguh orang Arab. Orang Arab ni tahulah dia punya ketampanan, kehandsaman dan juga sebagainya. Ahlan, ahlan. Macam ni kok. Okey ni. Okey. Demam. Ha? Okey. Insya-Allah. Rabbana isfi. Rabbana isfi. Okey? Baik, selamat. Baik. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, siapa yang memerhati Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wih, ada anjing kali. Hush. Okey, baik. Jadi siapa yang berhati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, poin dia Sayyidina Ali nak bagi tahu kata bahawasanya tak ada seumpama baginda sebelum atau selepas baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa ustaz buka bab ni? Ustaz buka ni cuba sebab ustaz nak bagi tahu. Kalaulah ada orang yang pernah mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita suruh dia sifatkan pun dia cuma akan kata ish macam mana saya nak habang ah. Jadi kan macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tu? Kadang-kadang dia buat kerja mudah dia abang macam inilah dia kata. Macam mana hak dalam qasidah Ustaz Nizam cerita tu dia? Macam tu dah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi balik kepada syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi susah juga nak gambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun baginda ada hidung, manusia dan sebagainya. Tapi ada orang yang macam tengok Habib Umar kata kalau kalian nak lihat wajah yang mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pandanglah kepada Habib Ali Jufri. Tengok Habib Ali Jufri kau senyum macam mana kan? Allahuakbar, tak senyum pun dah nampak tampan masya-Allah. Jadi Habib Ali Jufri pula kata kalau kalian nak pandang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana yang miripnya pandanglah kepada Habib Umar. Kan? Mereka ini bukan saja-saja duk lawan puji itu saja-saja nak bagi bodek-bodek tak. Mereka bercakap tentang itulah dekat kepada hakikatnya iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup tampan. Jadi sekarang ni ya semua kita masuk kepada hidung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom kita selawat dulu kawan-kawan semua yang ada lebih kurang dalam 112 dalam ni. Tukihkan like sambil like itu tekan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi jomlah kita Allahumma salli sayyidina Muhammad salawat pada Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada kamalillahi wa kama yaliqu bikamalihi ya Rasulullah. Jadi hidung Nabi sallallahu alaihi wasallam mancung. Bila hidung Nabi sallallahu alaihi wasallam mancung, bila sahabat ditanyakan, maka sahabat akan cerita seumpama bagaimana. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat,
Jadi mungkin oleh dek kerana kemahiran melukis, oleh kerana Nabi SAW terlalu tampan untuk dilukis ataupun tak capai pada hakikat keaslian wajah Nabi SAW, maka pada zaman tu pula tidak ada Photoshop ataupun tak ada kamera dan sebagainya kan. Ini menjadikan kita lagi nak tengok, lagi kita nak tengok Nabi Muhammad SAW. Sebab cuba baik semua bayang, Buhaira dulu, mereka semua ahli-ahli kitab dulu hanya dapat syama'il Nabi ataupun ciri-ciri yang ada pada Nabi SAW daripada kitab-kitab lama. Tahu kata antara kedua bahu ada cop muhur kenabian. Tahu kata bahawa saya jalan di mana-mana dinaungi oleh awan dan sebagainya. Jadi penting untuk kita kenal syama'il ni. Bila tengok, kita akan rasa pasti dan yakin itu adalah Rasulullah SAW. Tapi kalau kita tak ada ilmu syama'il, yang tu yang kita tak boleh nak dapat kepastian. Yang ada orang mimpi sampai 8 tahun, tak kenal kata yang dia mimpi itu adalah Rasulullah SAW. Tapi selepas Nabi SAW dah datang, maka mereka dah cam tengok, ada awan yang ikut pergi sekali. Pokok nampak macam seakan-akan sedang memberi salam, sujud. Lepas tu angin bertiup. Pasti di bawah pohon tadi tu ada Nabi akhir zaman yang bakal jadi Nabi akhir zaman. Waktu tu kan Nabi SAW pergi ke bumi Syam, nak pergi berniaga kan. Waktu tu lah dipanggil kepada bapa saudara Nabi SAW, suruh bawa balik lah. Kerana ini kalau jumpa oleh orang Yahudi yang ekstrim, nasja mereka akan bunuh. Kata gitu kan. Jadi bawa baliklah semula ke Makkatul Mukarramah. Baik. Jadi sekarang cuba kita bayang hidung Nabi SAW. Hidung Nabi SAW ni tak ada langsung biji-biji nasi ataupun bintik-bintik hitam. Kan? Kita kalau kata kita picit tu, dia kalau lama tak picit tu, dia keluar nasi Hadramaut. Dia jenis panjang, hak India punya. Tapi kalau duk kerak-kerak bisik dulu, duduk asrama, saya duduk tengok, apalah kawan ni duduk buat, duduk atas paha kawan aku seorang lagi. Dia buat itu. Rupanya dia picik hidung. Dia tu, cuba hang tengok ni nasi ni, cuba hang tengok nasi ni. Tu dia, nasi keluar celah hidung. Maksudnya celah atas tanya. Ya Allah, ya Tuhan ku. Betul ni pula? Berminyak. Lepas tu ada bintik-bintik hitam. Bila kita tengok hidung orang tu, lepas tu tengok-tengok, tiba-tiba ada bulu duduk keluar pula. Kita lagi tak senang tengok lah. Kalau boleh kita sembang dengan dia pun, kita tunduk lah. Yang kawan tu pun duk ingat kata, dia ni jenis sembang tengok bawah ni. Jenis orang zuhud tawadhu. Dan sebenarnya dia malu nak gitau, nampak bulu hidung hang. Aku tak selesa tengok. Kalau aku tengok tu, aku rasa macam nak tarik. Contoh kita. Jadi oleh kerana itulah, Nabi Muhammad SAW ni cukup sempurna. Allah Ta'ala bagi kesempurnaan. Tak ada bintik hitam, tak ada nasi-nasi, tak ada minyak-minyak. Tapi hidung mancung elok. Sahabat bila tengok, sahabat kata apa? Bagai pedang. Bila tanya bagaimana pedang hidung Nabi SAW tu, maka sahabat kata bagai pedang yang dihunus di bawah pancaran matahari. Maksudnya pedang jaguh ni adalah satu pedang yang penuh dengan kesenian. Yan. Tengok-tengok bawah matahari tu, maksudnya hujung pedang tu dia panggil shiny. Dia panggil shiny. Jadi siapa yang melihat hidung Nabi SAW akan kelihatan cahaya di hujung ni. Kita tak boleh bercahaya. Sebab apa kita tak boleh bercahaya? Sebab kita satunya memanglah hidung kita ni sendiri pun penuh dengan macam-macam lah. Kalau doktor ambil ada 1001 jenis kuman. Dia kata kan pada peluh ni ke contoh itu. Jadi Nabi SAW ni dengan wangi, dengan subhanallah lah, hidung yang sentiasa menghirup udara Allah dan bersyukur. Hidung yang sentiasa menghidu syurga. Hidung yang sentiasa Allahumma salli bernafasnya Allah dan menghembuskannya juga Allah. Ya, fi kulli nafasin wa fi kulli lamhatin wa nafasin adala ma wasi'ahu Allah. Ustaz bagi contoh kan. Kalaulah ada satu udara yang ustaz sedut. Udara tu bersih. Lepas tu kita lepas balik. Jadi apa? Kita lepas balik tu, kalau ngaji, kau ngaji sign dulu, dia kata apa? Yang sebut, waktu kita sedut tu oksigen kan? Kita lepas tu dia jadi? Karbon dioksida. Karbon dioksida tu makin teruk kan? Tidak? Maksudnya lepas tu, yang
bukan kata makin elok bosih udara kita lepas, tapi jadi karbon dioksida. Baik, berbeza dengan Rasulullah SAW. Bila Nabi SAW sedut, yang Nabi yang salah hembuskan tu lebih harum dan lebih bersih. Kan? Ni kita berlepas makan durian. Kan? Bila kita berlepas makan durian, anda bayang, menyembang, macam mana, menyembang. Jangan kata tu, tangan kita pun tengah duduk buat jalan ke ni pun. Ay, rasa dah basuh habis ya. Tapi macam mana duduk buat durian? Contoh kita, Nabi Rasulullah SAW, hidu harum dah. Lepas tu, lagi harum. Jadi udara yang kita bayangkan, ya semua, kalau ya semua duduk hirup udara, tiba-tiba dia main udara yang harum, kita akan kata apa? Allah, kita macam rasa syukur, kita rasa puas sebab udara tu harum. Terbalik pula kalau kita bau, tiba-tiba kita bau bau pelik. Kan? Kan? Dia tu bau pelik ni muka dia jadi kena. Muka dia tengah bau. Dia dan juga. Tapi kalau bau harum tu dia dia makin mata tu dia tak jegel macam tadi. Dia tak terbeliak. Mata dia. Allah. Kan? Faham tak? Kan? Tapi kalau bau pelik dia jengah. Cuba bayang kalaulah seorang itu tercium daripada haruman udara yang telah pun dihirup oleh Nabi Allah lalu dihembuskan. Kan? Jadi lagi hebat lah. Kita takkan boleh sunyi kosong daripada dua keadaan. Satu tarik nafas. Yang kedua adalah lepas nafas. Sebab tu kita sebut dalam qasidah. Nafas berbau wangi semerbak kasturi, sukakan bersugi, yang busuk dihindari. Tak pernah menguap berkat cucian hati, takkan pernah dihinggap lalat walau sekali. Allahu, 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 Allah, Allahu, Allah, Habibi Rasulullah. Jadi tang sini, pada malam ni, kalaulah kita mimpi tengok-tengok cahaya pada hidung, kita nampak seorang lelaki yang bercahaya pada hidungnya, sehingga kan kita menyangkakan hidung itu lebih mancung daripada yang sedia ada, dek kerana kita tersilap menganggap cahaya hidung tadi adalah juzuk pada hidung. Walhal ia adalah cahaya hidung adalah mancung yang sempurna, bukan kata lebih daripada banyak. Maka ketahuilah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi kerana itu nak selawat nak tengok hidung ni macam mana? Selawat nak nak mimpi hidung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jam mata gitu sebelum tidur dia baca. Wa anfuhu kasayfi fi dhiya'i Allah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, ha? Kana anfuhu, ha? Kasayfi fi dhiya'i. Ya Allah, selawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana hidung baginda itu bagaikan pedang di bawah pancaran cahaya. Faham? Jadi kalau nak mimpi ya, ustaz dah bagi dah. Poin-poin bagi dah kan. Baik. Jadi sekali lagi ustaz ulang. Kan? Ataupun kalau nak mudah, wa anfuhu kasayfi fi dhiya'i salla alaihi. Ya dah. Sallallahu alaihi kan. Okey, baik. Allah, 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 Allah. Okey, Syakilah itu. Ustaz, saya mimpi susuk tubuh yang cahaya duduk dalam tahiyat ke arah kiblat. Jangan cerita dalam ni lah. Kamu ni lah. Sekejap lagi Ustaz cerita, sekejap lagi baru tahu. Okey, baik. Okey, baik. Bunyi clear kan? Kalau bunyi tak clear, hantar speaker sikit. Hantar speaker, sekejap lagi dia bunyi clear insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbi sayyidina Muhammad. Kita sambung sikit lagi. Boleh?
Kalau boleh, maka tadi Ustaz dah angkat suara, dia pandang dari jauh kening seakan bersama. Terima kasih Rehana, hantar speaker jadi clear habis tu dia. Siapa tak cukup? Ada lima speaker. Lima speaker. Lima adalah ganjil. Ganjil, Allah Ta'ala menyukai ganjil. Baiklah, seterusnya adalah dipandang dari jauh kening seakan bersambung. Kalau lihat daripada jauh, tengok kening Nabi SAW antara dua kening ni seakan-akan bersambung. Tapi bila pi dekat baru tahu sebenarnya tak bersambung. Clear? Bak kening Nabi SAW. Jadi angkat suruhnya adalah nafas berbau wangi semerbak kasturi, sukakan bersugi, yang busuk dihindari. Okey, tinggal lagi 5 minit. Jadi Ustaz buat kucing. Okey, baik. Jadi lagi 2 minit saja, iaitu nafas berbau wangi. Tadi Ustaz dah cerita bagaimana nafas berbau wangi. Cuba bayang kalau baru ni Ustaz duduk dengan Syekh Ashraf, tiba-tiba antici mak saudara Ustaz bermain doyan. Doyan tak banyak, doyan nak jamu dekat Ustaz dengan Syekh Ashraf. Lepas tu dengan Kak Mas, iaitu isteri pada Menteri Besar Selangor, mai ziarah. Terima kasih baru ni dia selawat. Jadi nak bagi khusus lah, ada orang pun nak doyan dulu lah, pitak kat bilik VIP lah. Ustaz lagi baru panggil Ustaz. Dia panggil Ustaz, Ustaz pergi naik atas dengan Syekh Ashraf. Kami pun jalan pada tangga yang kawan tu lalu tadi. Dia lalu, Ustaz ingat dah 5 minit lah. Jadi Ustaz pun pergi lah tengah jalan-jalan, naik pergi tengah. Tu dia tanya Syekh, hal syamamta ya maulana? Kamu bau tak? Syekh kata, naam, syamamtu raihata durian. Naam, aku sudah bau wangi durian sekarang. Dah tentu ada orang lalu di tangga ini bawa durian di atas. Dan aku pasti sekali di sana, dalam bilik itu, ada durian lagi. Okay, clear. Jadi Ustaz kata, Syekh, macam mana apabila kita bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab Nabi yang salam, bila Nabi yang salam lalu satu jalan, kan, akan meninggalkan bau yang begitu semerbak harum. Jadi cuba bayang, kalaulah berlaku keadaan macam tu tadi. Contoh, kata, tengah nenek tengah, kamu bau tak? Kan, nak pergi majlis zikir, contoh kan, nak pergi majlis zikir. Naik-naik kat tangga, kan selalu majlis zikir dia orang selawat, majlis selawat ni buat kat tingkat dua contoh kan. Baru-baru nak naik tiba-tiba, kamu bau wangi tak? Kata itu, naam, saya bau. Tapi bau wangi apa ni? Yang dia kata, kamu jangan pura-pura tak tahu. Wangian ini cuma hanya bau Nabi SAW. Kata itu, yang cukup harum. Kata, benar, ini bau Rasulullah SAW. Maknanya, adanya Nabi SAW kita akan jumpa Allah. Macam itulah maksud saya nak bagi perkiasan. Saya jangan pula kata Ustaz Nizam tu duk mengaku abang kata Nabi SAW duk dari tingkat dua dewan selawat apa semua. Sebab poin-poin macam ni kita kena kupas sikit. Kita tak boleh tinggalnya tu ya. Sagi orang yang suka duk cari peluang bola tanggung, dia cuba smash kan. Dia tak tahu kita belajar sambut bola smash tadi, walau dia celah kangkang pun cak kena balik masuk itu. Jadi jangan suka smash orang lah kan, bagi faham sikit kan? Jadi dia pun faham. Tengok ramai orang ni awam-awam pun boleh faham. Kita takkan tak boleh faham, bawah pada awam kan? Bagi faham. Jadi okeylah, banyak tentang bau harum ni, bau harum Nabi SAW ni. Okey, baik, tadi ada satu komen, dia kata, Ustaz boleh cerita pengalaman-pengalaman mimpi Nabi SAW? Macam ni lah jawapan Ustaz macam ni. Satu ketika Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani selalu setiap malam dapat jumpa Nabi SAW. Mimpi, siasa mimpi Nabi SAW. Tiba-tiba dalam satu tempoh masa yang panjang, beliau tak mimpi jumpa Nabi SAW. Jadi bila-bila tak mimpi, beliau pun sedih ya. Sedih. Siapa yang pernah rasa nikmat mimpi Nabi SAW ni, tiba-tiba tak dapat dalam tempoh masa yang lama, sedih sangat. Yang teramat. Jadi beliau lipat gandakan selawat dan juga sebagainya. Lagi-lagi-lagi pun tak mimpi juga. Sampailah satu ketika bila beliau mimpi balik, beliau terus tanya, Ya Rasulullah SAW, kenapakah dengan tempoh yang begitu lama sekali saya ini diharamkan pada mimpi Tuhan, terputus dengan tempoh masa yang lama? Maka jawab baginda SAW, kata Imam Abdul Asy-Sya'rani, oleh kerana kamu itu bila kamu jaga, kamu akan bercerita tentang mimpi-mimpi kamu tadi antara kamu dengan saya kepada orang. Orang yang tak patut dan sebagainya lah kan.
maka dek, kerana itu kamu jadi orang yang bukan mendapat keahlian untuk sentiasa dapat mimpi lagi dah. Maka kata Imam Adhuha Syarani, mulai daripada saat itu saya tidak lagi mengkisahkan pada siapa-siapa tentang mimpi saya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawapan Ustaz ada dalam cerita tu. Jadi jawapan Ustaz ada dalam cerita tu. Faham tak? Maksudnya apa? Siapa boleh jawab? Okay. Siapa boleh jawab? Maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan putuskan mimpi-mimpi yang indah antara pelindu dengan yang sangat dilindui dan penghulu bagi segala pelindu hanya kerana hanya kerana membuka rahsia cerita pertemuan antara Habib dan juga Mahbub sallallahu alaihi wasallam. Rindu itu sangat ajaib, al-maradu la yamna'ul muhib, al-mahbub dan juga Habib menjadi semakin qarib. Sallallahu ala Taha, sallallahu ala Yasin, sallallahu ala Taha, sallallahu ala Yasin, sallallahu ala Taha, sallallahu ala Yasin, صلى الله على طه صلى الله على ياسين. Lumrah bagi yang bercinta rindukan kekasihnya, lafazkan sebelum beradu siapa yang sangat dirindu. Duhai Nabi, I love you. Duhai Nabi, I miss you. Moga indah mimpimu, perindu saling bertemu. Sallallahu ala Taha, sallallahu ala Yasin, sallallahu ala Taha, sallallahu ala Yasin. Jadi kalau malam ni contoh kan, kalau kita zaman-zaman kita jahiliah kita dululah, zaman kita cinta, kalaulah kita hantar mesej sebelum kita tidur kan, power ke makwer ke, kita hantar kata I love you, I miss you, dan kita sebut tu, sebenarnya percayalah kita sangat rasa ada hati kita sayang dia dan kita rindu dia. Sebab tu kita mesej tu, kita rasa sayangkan mesej tu tak cukup nak menggambarkan apa yang perasaan hati saya. Tapi ini yang saya dapat mampu tulis. Saya pun tulis I miss you, I love you. Tulis you tu panjang. Lepas tu tak ni kita rasa tak cukup, tambah pula so much. Betul tak? Jadi kita rasa sungguh. Cuba bayang kalau malam ni kita ungkap pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ana ashtaqu ilaikum ya sayyidi Rasulullah, I miss you Rasulullah. Kita anggap kita lafaz tu sepasal tak cukup nak menggambarkan dalam hati. Insyaallah biiznillah pelindu saling bertemu. Okey. Masya Allah, dah ada orang merindu teriak dah dulu ni kan. Allah, rindu mak ayah dia pasal ni. Okey, baiklah. Jadi sampai itu saja dahulu pada malam ni. Sekali lagi anda boleh buat permintaan dengan satu qasidah yang ya semua akan playkan insya Allah. Macam mana pada malam ni dengan terima kasih banyak nama apa tadi, Rafidah. Jazakumullah anna khairul jazak. Macam mana pada malam ni, apakah dengan sedikit daripada perkongsian
menambahkan makrifah anda buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menambahkan cinta anda buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, dua komen dia malam ni sebab masa dah tinggal singkat sangat. Ha? Sebab memanglah tajuk kekasih ni kita tak sedang. Kalau kita tengok cerita Hindustan 3 jam. Mana ada dulu-dulu zaman dulu cerita Hindustan 1 jam tak ada. Semua dah 3 jam. Tapi kenapa kita tengok-tengok Allah dah habis dah? Sebab cerita cinta. Macam itulah juga tentang pada malam ni kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya tentang syama'il. Maka macam mana perasaan kita tengok dah habis dah. Dan okey, tengok kau ni juz mi 0101 kata assalamualaikum Ustaz dan semua. Maaf baru masuk live. Okey. Ini baru masuk live kan. Tak apalah. Okey, baik. Jadi moga bertambah cinta. Okey, dua komen saja yang Ustaz akan bacakan. Allahumma salli ala sayyidina Ustaz, tengok. Okey. Ibu Iman kata tambah ilmu, tambah kasih, tambah rindu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarlah keadaan kita makin bertambah. Ha? Janganlah rindu itu semakin berkurang. Okey. Satu lagi daripada message insya-Allah. Komen yang saya akan bacakan insya-Allah. Saya bilang sampai 3, saya akan baca. 1 2 3. Okey. Pokmi 573 kata Ustaz mohon cerita. Alah, terlepas dah Pokmi. Okey, tak apa. Okey, bilang lagi. 1 2 3. Okey. Oh, terima kasih bagi love. Ha? Okey. Cahaya Cinta kata, okey, iaitu cinta pendosa. Jadi lagi ya, semua boleh ulangkan, playkan qasidah Cinta Pendosa. Terima kasih banyak. Baru nak play semua di Nabi. Baru nak play semua berlindu Nabi ya. Okey, okeylah, kita play semua lindu Nabi malam ni. Sebab tadi kan Ustaz suruh depan lafaz, saya boleh depan tidur kan. Semua lindu Nabi lah kita bagi semua. Indu Nabi, Ustaz Nizam, Indu Nabi. Pada saya tak, Ustaz sekolah saya nak buat rombongan ke Dewan Selamat, Ustaz boleh tak? Hey, daripada mana? Bagi tahu daripada mana. Kena-kena hak Johor Ustaz cari pak. Sekolah mana tadi? Ini Ustaz tengah bagi perhatian sebab Ustaz tengah mencari hak sekolah yang memang betul-betul hidup pulut dengan qasidah Ustaz tu kan. Dia pun mengapa yang cancang. Ustaz teringin sama ada mereka datang ziarah sini ataupun kita ke tempat mereka kan. Ustaz tunggu dia balas balik sekolah apa. Suraya Ahmad Syukur, saya rindu Nabi. Cik Su. Masya Allah. Alah, Ustaz belajar itu. Cik Su dah ajak. Macam mana bila rindu lah. Dah rindu. Ingat tak? Macam ni. Macam ni. Macam mana? Ini macam game black. Tak ingat lah, tapi ada lah Cik Su ajak itu. Okey, ada tak sekolah tadi? Hulu Langat Wadah Hasyan. Hulu Langat Seliti Al-Mutadayin. Hulu Langat. Oh, Hulu Langat kat mana ya? Hulu Langat Pahang kan? Syak. Hulu Langat saya tak ingat. Okey, siapa boleh bagi tahu Hulu Langat kat mana? Negeri tak apa dah bagi. Selangor. Kat Selangor Hulu Langat. Okey, mama. Oi, pada pondok si Omai. Okey, baik. Esok malam kami ada malam solat kubur kasih. Insya-Allah. Malam esok malam ada malam solat kubur kasih. Baiklah. Nanti bila dekat dengan festival Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, jemputlah datang. Mailah 1 biji bah, 2 biji bah, 3 biji bah pun silakan. Okey, nanti anda datang ke sini, moga boleh bertemu biznillah, no. Okey, Ustaz minta ampun, minta maaf terlebih dahulu. Nanti kita jumpa lagi. Pasir Mas. Ada pula Hulu Langat kat Pasir Mas. Kan? Pergi Sarawak Ustaz. Allah Ustaz, Sarawak dah sampai, Sabah dah sampai, Brunei dah sampai. Permulaanku ke sini sana. Saat kekasihku di sana. Sehingga cinta semakin fana. Ku dah tak ke mana-mana. Kalian pula datang bersama. Okeylah, okey. Banyak tanya. Allahu Akbar Kabirah.
Allah 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 Allah. Okeylah, baiklah. Baik itu saja dulu. Moga dengan berkat khasidah sohnya semua lindu Nabi, kita semua dikurniakan dengan lindu Nabi. Nangkawi tak main lagi, betul tak sahab? Banyaklah tak main cik. Oi, Ustaz Ramadan di sana sebelum ni dah sebagainya. Jadi Langkawi siap detik tempat daripada dia. Tempat ikan bakar, lagi tak mana lagi. Kan? Ustaz kalau pergi, kalau pergi tempat hak ikan tu kan, tempat apa dia, tahu panggil? Underwater tu kan? Kalau pergi tu, dia tengok muka, dia kata boleh tak saya nak Ustaz masuk free? Dia suruh Ustaz masuk free kan? Ya Allah, terima kasih. Kan? Tapi dia tu bayang kot, pengawal tu bayang kot kan? Okey lah, sampai itu saja dahulu. Oi, pakat ajak mai habis. Dia tanya, kenapa angkat kening Ustaz? Ustaz tak boleh tengok topi tu. Ustaz rasa macam jiwa Ustaz zaman dulu. Minat derok dulu lah, zaman dulu kan. Tapi lah ni tak minat derok lah. Minat the beloved prophet sallallahu alaihi wasallam. Ya, ataupun mudah jawapan dia gini, orang tanya pasal apa Ustaz angkat kening. Saja nak kita boleh angkat kening. Tengok, ya semua tak boleh angkat. Ya tengok, ya semua buat tengok angkat sebelah. Tak jadi. Ha, sebab dia. Okey. Ha, silakan. Yang baik pada Allah, buat kemah pada Ustaz. Terima kasih semua yang bagi gift. Allah ma'ti mufiqan khalafa. Moga bertemu lagi esok malam. Siapa yang mai ke Dewan Salat Turih untuk majlis malam Salat Kubur Kasih, datanglah sama-sama kita melepaskan rasa apa rindu yang terpendam ni. Kita sama-sama meluahkan, mencurahkan, mengekspresikan dengan berkat qasidah-qasidah dan selawat-selawat yang kita akan bacakan. Bermula pas maghrib sampailah ke bila yang kami nak berhenti lah. Macam tu lah kan. Okey, jemput datang nanti ramai-ramai insyaAllah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sallallahu ala Yasin. Sallallahu على طه صلى الله على ياسين صلى الله على طه صلى الله على ياسين صلى الله على طه صلى الله على صلى الله على طه صلى الله على ياسين صلى الله على طه صلى الله على ياسين صلى الله على طه صلى الله على طه صلى الله على ياسين الله رباك ينظر شنطا رندو كان كاسينا رباك ينظر شنطا رندو كان كاسينا Kan agar ternyata rindumu buat baginda Lafazkan sebelum beranu Siapa yang sangat dirindu Lafazkan sebelum beranu Siapa yang sangat dirindu indah mimpimu merindu saling bertemu lafazkan sebelum merindu duhai Nabi I miss you moga indah mimpiku merindu saling bertemu Allah, 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 Allah,
Seorang yang kasar, mudah sekali
علي هلال سبب سعد مروه نبي دي جبار أكل تنبيل سيدنا عمر ولو هبا لما جدي سيبرنا سعد دي أمان دقار بريدك وفتا خير البشر من دجا درس هيلا صدا ولو هبا لما جدي سيبرنا سعد دي أمان دقار بريدك وفتا خير البشر Dunia terus hilang sedar Lalu tampillah Abu Bakar Wahai Umar hendaklah bersabar Tersungkur singa tersandar Air mata mencurah keluar Saat menjadi khalifah Berbaring di atas tanah Hari-hari teruskan khidmat Namun hatinya rindu Rasulullah Sallallahu ala Taha Sallallahu ala Yasin Sallallahu ala Taha رسول الله تكن أزن رسول الله نمنا بلال بن رباح تمام قبر مقيم دي مدينة رندك رسول الله بالبندا yang tertanam azannya untuk khairul anam satu ketika bermimpi indah didatangi oleh Rasulullah akibat berjauhan asbah ya bilal mahadihi al-jafwa صلى الله على طه صلى الله على ياسين صلى الله على طه الله صلى الله على ياسين صلى الله Okey, insyaAllah. Alhamdulillah. Sampai di sini sahaja live kita pada malam ini dalam rancangan 30 minit menghayati khasidah bersama dengan Ustaz Lila Banjari. Alhamdulillah, selesai sudah kita pada rangkap yang malam ini. Okey, insyaAllah pada malam esok kita akan ada malam selawat kubur buat kekasih di Dewan Selawat Taman Mahabah, Kampung Kota Mengkuang, Jalan Wang Tepu Citra, Kedah. Jadi,
jemput anda semua datang beramai-ramai ke Dewan Selawat bermula selepas solat maghrib, insyaAllah. Kemudian ada juga pengumuman buat anda semua pada Raya Haji tahun ini, bulan ni kan, hujung minggu, hujung bulan ni kan, insyaAllah Raya Haji di Dewan Selawat akan ada aktiviti korban di Dewan Selawat. Jadi yang ingin menunaikan ibadah korban di Dewan Selawat, kambing dan juga seekor kambing ke ataupun beberapa ekor kambing dan juga setumpuk lembu ataupun beberapa tumpuk lembu yang diinginkan untuk menunaikan korban, boleh berhubung dengan pengurus wakaf, insyaAllah. Okey, terlebih dahulu kita tutup dengan jazallahu anna sayyidina Muhammad wa ahlihi, dan jumpa anda pada next live, insyaAllah. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan, sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan, sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu. Yang request Rasidah Ustaz Abdul Hadi, Rasidah Kutub Al-Tok, rasanya dah upload dah, dah upload dah dekat sebelah, boleh tengok insyaAllah. Tajuk dia Kutub Al-Tok Ustaz Abdul Hadi, insyaAllah. Okey, semoga bertemu lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Last, terima kasih kepada semua yang memberi gift kepada Ustaz Ilham Manjari sebagai hadiah. Masih banyak. Okay, baik. Assalamualaikum.